Halo guys, sekarang kita berada di kafe Melaway. Di sini udaranya segar. Terus banyak ikan-ikan. Ikutin kita. Ini lantai duanya guys, luas, enak luas. Tuh, anginnya kencang, anginnya kencang guys. Itu jagung-jagung guys. Suka di sini. Ya sama. Yang suka di sini kalau enggak ada pohon. Guys, di sini pemandangannya indah, guys. Ini ada. Indah. Kalau kita lihat dari atas, yang tadi itu tempat makan yang ada kolam ikannya itu terlihat bagus, guys. Kalau dari bawah itu seperti enggak menarik. Apalagi kalau bagus sekali. Apalagi kalau di situ ada pohon. Terus tengahnya itu tutupin apa itu seperti kayak pohon-pohon gitu tapi enggak ada tempat apa itu seperti itu. Kasih kan ya tuh terlihatkan. Tutupin biar enggak panas. Di sebelah kiri sama kanan. Sebenarnya sini tuh boleh masih makan ikan. Makanannya habis, tapi enggak bawa kasih dari sini. Thank you.
degan, ya kan guys? Isinya bakso. Aku gak pernah nyoba makanan teraneh yang pernah aku makan. Allah, semoga aja lindungi aku. Terima kasih mbak. Aduh panas. Sekarang kita coba baksonya ya guys. Semoga enak. Iya, baksonya ya guys. Iya. Jelaskan. Bakso, siomay, tahu, sama bawang, sama mie. Mie putih. Mie biru. Sama bubuk pangsit. Iya. Coba kita coba kuahnya ya. Enak guys, enak. Iya, ini degannya, ini kuahnya. Seru sekali guys. Enak. Gak ada tempat. Yang pertama itu rasanya kalau pas di telan airnya itu manis. Iya. Iya, mendol manis. Mantan. Siapa yang mau coba? Kita coba makan siomaynya. Nah ini ya. Enak semuanya. Lebih enak tahunya. Tahunya enak. Coba kita makan ya. Ini tahunya. Enak. Ada tahu putihnya guys. Rasa ya guys. Enak.
rasanya dulu kan saya pernah jualan es kelapa muda. Saya coba-coba buat kalau dipakai bakso gimana kayak gitu. Inspirasinya tiba-tiba kayak gitu aja. Itu hari Jumat, Sabtu, Minggu 70 sampai 120 kayak gitu. Kalau hari-hari biasa sekitar 30 sampai 60. Ya, biasa yang paling ramai hari Jumat, Sabtu, Minggu. Ini belum lama, baru sekitar 1 tahun ini. Namanya Ibu Mia. Bukanya jam 9, setengah 9. Kalau tutupnya malam.